Nah, biasanya kalau di momen-momen hari Natal kayak begini tuh yang paling jadi ikonik tuh pohon ya. Pohon Natal, pohon cemara yang dihias-hias, kemudian tukeran kado, terus ikonnya tuh Sinterklas. Ya, sama si Pit hitam. Nah, gua tuh kalau kecil tuh suka takut-takutin tuh. Oh, mama gua, hati-hati loh. Kalau kamu nggak mau belajar, nggak mau makan, ntar datangin Pit hitam. Begitu. Gitu. Datang yang hitam. Siapa? Tapi bukan si Pit. Siapa? Si Dulo. Gua juga sama kalau suasana Natal tuh, emang gua suka nakut-nakutin gua. Pakai apa? Bos lo, ada pohon cau. Pohon cau. Kita akan melihat momen-momen yang sangat luar biasa nih pada sore hari ini ya. Ada apa? Ini dia. Ke rumah pakai payung, Aliando, Aliando. Waduh, Lek. Petir suaranya. Payung dengar. Emang kedengeran petir? Gua pakai payung. Emang kedengeran petirnya? Ini payung. Maksudnya petirnya emang kedengeran? Ya, ini kan peribahasa kata, ya enggak? Buka dulu payungnya, ini kan di ruangan, ada tamu malu. Buka dulu. Malah tawa lagi. Gimana, gimana? Peribahasa kata gitu katanya, siaga hujan sebelumnya payung. Sedia hujan, sedia hujan. Sedia payung, ini sedia hujan. Kalian ya, sedia hujan sebelum payung. Sedia payung sebelum dikorek kupingnya. Ini. Ya tapi kan di luar. Apaan? Petir. Petir dari mana? Orang nggak dengar apa-apa petir. Udah beli gua. Ini gua beli di jalan tadi. Oh, beli di jalan. Nah sekarang mau kemana? Boleh beli. Aduh. Coba Mecan. Tanya. Pak RT. Udah lama. Oh udah. Syukur lah. Bor. Pak RT. Boris. Halo. Bagaimana? Sehat? Sehat, Pak RT sehat. Alhamdulillah. Pak RT. Udah lama Pak RT di sini. Udah lama di sini. Udah lama di sini. Jangan lek. Ngapain? Gua pek-prek kupingnya. Kado. Tor marah Tor. Ambil kado. Kado denger. Ambil. Kado ambil. Ambil. Itu buat apa tuh, Lek? Ambil aja. Boleh enggak gua ngambil? Ambil aja. Tadi saya ngomong begitu tadi. Aduh, lancip nih. RT tuh RT, rada tuli. Buka. Yeah, sih. Pak, Bipop. Cobain dong, Pak. Ini mau kemana nih sekarang? Sekarang nih di hari spesial ini mau kemana nih? Hari spesial ini kemana nih sekarang? Sekarang. Mau kemana Pak RT? Pak RT biasa, mau kemana? Biasa, tapi ke RT ngontrol-ngontrol. Lu mau kagak mau nanya? Dari tadi! Gua sampai pusing kesini, gak nanya! Nih gua, kalau gua keluar jalan, dirian gua iseng nih. Iseng? Bagaimana kalau gue gak ada yang gue ajak nih? Gak bakalan gue jawab. Oke. Tuh oke katanya. Aku mau. Kemana? Mau Natalan. Kapan? Mau Natalan? Jangan ditanya kemana aku pergi. Ya.